hear my beats. Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Okay. Di video kali ini gue main Vanish Skill 3 lagi ya guys ya. Dan untuk hyper ini gue mau karah Wanwan. Oke, nice banget Wanwannya kita udah dapat. Dan untuk kombonya gue bakal coba jadiin triple six. Semoga bisa dapat banyak kristal biar lebih gampang buat jadiin triple six-nya. Okay. Dan untuk magic kristal gue bakal ambil lancer biar lebih sakit guys si Wanwannya. Oke, ini kita udah dapat Silvana ya. Tumbal pertama si Akai. Oke, ini kita masukin dulu aja. Ini jual aja guys. Oke, ini kita amankan dan kita pasang dulu aja begini. Battle spell semoga ada purify ataupun inspire. Coba kita lihat apakah ada salah satunya. Nice banget inspire kita amankan ya. Bagus banget ini guys buat si Wanwan. Oke, Yuzhong juga dapat. Dan coba kita pasang dulu aja guys ya hero yang ada. Combo yang mau gua coba buat jadiin triple six yaitu Marksman, Kadia, Lancer. Tapi gua bakal memprioritaskan sekiranya yang bisa diprioritaskan terlebih dahulu. Karena kalau kita mau main triple six harus dapat banyak kristal guys. Minimal 2 kristal. Oke, ini ronde pertama lawannya si Banteng. Kalau kita main Marksman ya nggak terlalu berharap banyak guys di early game. Karena early game Marksman nggak kuat dia, harus di late game ya. Oke, kalah tapi nggak apa-apa. Oke, tumbal pertama dapat, nice banget. Minsiter juga dapat. Oke, tumbal kedua Iritel. Berarti ini si Odet kita jual aja. Minsiternya kita amankan. Ini kita masukin biar keluar guys magic crystal lancernya. Oke. Ini sih kalau gua rasa dari segi tumbalnya agak sedikit menjebak guys. Tumbal pertama tadi si Akai kan hero yang bakal kita pakai, terus tumbal kedua si Iritel yang bakal kita pakai juga. Jangan bilang tumbal terakhir, tumbal ketiga si Wanwan ya. Ini jelek banget sih nantinya. Harusnya kan si Wanwan udah bintang 2 kita tumbalin. Oke, ronde kedua kita menang karena lawannya ini pasang 3 hero. Magic crystal coba kita lihat. Oke, nice banget tanpa basa-basi langsung kita ambil. Nah, Iritel dapat ya guys ya 2 biji. Tumbal berikutnya si Kufra. Ini gue ambil, ini juga kita ambil. Kita langsung up level. Ini kita masukin magic crystal kita pasang ke Wanwan. Oke, ronde ketiga sebelum fight box, lawannya ini Ausus 2, magic crystalnya assassin, Vale bintang 2, Karina bintang 2, Dora juga bintang 2. Kayaknya sih ini kalah, guys. Walaupun cuma 4 hero, tapi dia bintang 2-nya ada 3 biji. Yuk. Wan bisa ulti, hindari ulti si Vale. Bisa harusnya. Nah, itu dia. Wah. Kalah guys ya, kena 9 damage, tapi nggak apa-apa, not bad. Fightbox pertama, oke, ada Golden Staff, ada DHS, please, Golden Staff buat gua. Nice, dapat ya guys ya, mantep banget. Oke, Mia dapat lagi, Leo juga dapat. 2 Norton bisa kita aktifin, Golden Staff kita pasang dulu aja ke Wanwan. Leo coba kita ambil, oke, Minsiter kita tarik dulu aja guys ya. Dan coba kita buat Leo Lancer ya guys ya, untuk sementara nih, sebelum si Wanwannya bintang 2. Lawannya ini Chou 1, magic crystalnya Lancer juga dia. Zilong, coba kita lihat. Yuk, Leo. Ada Inspire, ada Golden Staff. Harusnya bisa. Wah. Zilong ternyata lebih gacor ya guys ya daripada si Leo. Oke, lumayan cukup dalam ini kenanya. 14 damage. Akai dapat lagi langsung kita amankan. Dan kayaknya kita tetap dulu aja guys ya. Oke, Wanwan hero harga 3 gold. Dan chance-nya di level 7. Gue bakal fokus di level 7. Kalau udah di level 7 gue bakal stay ya buat bintang 3 si Wanwan kalau situasi dan kondisinya memungkinkan. Lawannya ini si Zilong, Layla ada berserker, Leo gue hilang, sisa Wanwan. Wanwan masih bintang 1, jadi gak bakal bisa apa-apa dia guys. Kalah lagi, tidak menjadi majalah. Rune pertamanya depan aja, Gold Hunter, Premium Client, coba kita refresh. Oke, ada Storm Stance. Kayaknya boleh lah langsung kita amankan, biar full tech speed ya si Wanwannya, biar lebih gacor kan. Oke, Moskop juga dapat, nice banget. Dan kayaknya kita langsung up level. Moskopnya kita masukin. Untuk item tambahannya ada apa aja, coba kita lihat. BOD Bloodwing sama Guardian. Kayaknya kita ambil BOD aja lah ya. Akai bintang 2 pakai Blessing. Oke, nice banget ke KD Blessingnya. Kini jual aja. Dan coba kita hyperin Wanwannya, gak apa-apa walaupun masih bintang 1. Kita all-in semua itemnya guys. Dan kita langsung up level, Minsiter kita masukin, aktif 4 Lancer, 4 Kadia. Oke, habis ini kita coba ngerol-ngerol buat nyari si Wanwan, nyari si Kupra juga, buat tumbal berikutnya. Lawannya si Ling, bahaya guys Luoynya. Nice. Oke, udah crystal ya, si Luoynya. Yowan, bisa harusnya. Bisa lah ya. Ada Storm Sense, ada Golden Staff, ada Inspire, dan kita pun baru aman ini guys. Oke, Wanwannya baru dapat, tapi gold kita nanggung banget nih guys. Iritel aja yang kita amankan.
Dan kita ketemu lagi sama yang ini, coba kita lihat apakah bisa menang atau sebaliknya kalah lagi. Zilongnya ada Blazing Blade, meledak-meledak. Yuan. Wah, kayaknya kalah lagi nih, guys. Wan-wan gua masih bintang 1. Tidak cerita kalau bintang 2. Kayaknya ya, menang guys kalau bintang 2. Kalah kan? Dua kali pertemuan, kalah lagi, guys. Oke, ini dia tumbal ketiga udah dapat. Langsung kita ambil, kita masukin. Ini kayaknya yang kita masukin si Akai aja lah ya, biar lebih keras guys buat TB di depannya. Ini kita masukin. Dan coba kita nol tipis. Nah, ini pada mau bintang 2, apakah ada blessing? Blessing ke Lancer, nice banget. Dua-duanya blessingnya masuk ini guys. Ini kita ambil langsung si detail. Oke, 6 Lancer kita udah aktif. Tinggal kita prioritaskan 6 Kadia, 6 Maxman-nya. Kita butuh Zilong. Nanti yang kita ganti si Alpha. Bahaya guys, si Vale-nya. One-one gua. Udah resell. Slow. One, cepat one. Nice banget, walaupun masih bintang 1. Cukup bisa menggendong dia guys ya. Fatbox kedua, posisi gua sekarang ketiga. Sayang banget guys, crystal-nya WM. Slot dong buat gua. Nice, dapat. Oke, one-one kita bintang 2. Nice banget, udah lebih dari aman. Kini kita masukin si Mia. Kita butuh Zilong sama Luoyi buat aktifin 6 kadianya. Kayaknya Maxman sisanya aja guys ya. Kalau kita dapat 1 atau 2 kristal bisa kita aktifin triple 6. Kalau nggak dapat, paling kita aktifin 6 Lancer, 6 kadianya doang. Slow, Hayabusanya bahaya guys. Astro dia. Sakit udah pasti. One-on gua. One, bisa. Wah, hilang guys. Ya si Akai. Tapi cuman bayangannya doang sih ya, Hayabusa juga. Bisa harusnya. Akai, bisa lah ya. Nice. Ada seorang Akai guys di akhir, aman aja. Akai dapat lagi, kita kumpulin dan coba kita ngeroll. Insitar boleh. Ngeroll lagi. Nah, dapat isi wan-wan. Lela kayaknya nggak usah dulu. Diritel nggak usah juga. Moskop mau bintang 2, nggak usah kita ambil dulu. Darah kita masih 46, nggak terlalu kecret. Oke, lawannya mirror guys. Gatot Kaca bintang 2. Wah, bahaya. Kalau kalah rugi, Yuan. Wah, Gatotnya guys. Tapi itemnya jelek sih ya. Cuman ada Winter doang, item magicnya. Bisa harusnya udah free sale dia. Yuan, putih, slow. Nah, itu dia ya, kalau kalah rugi. Oke, Moskop jangan lupa kita ambil, lumayan bintang 2. Dan coba kita lihat rune keduanya ada apaan aja. Tech Budget, Mystic Fusion, Premium Client. Oke, yang kedua apa ini guys? Warrior Blessing. Ini agak dilema sebenarnya ya. Antara Blessing ataupun Premium Client. Nah, Yuzhong bintang 2, nice banget. Nah, ini dapat-dapat lagi. Boleh banget langsung kita amankan. Kayaknya kita ambil Warrior Blessing aja lah ya, biar nggak kena stun guys si Wan-Wan-nya. Semoga ada clone ataupun kristal, coba kita lihat. Oke, yang satunya. Nggak dikasih guys, Flame Blade lah ya. Rose Gold. Ini kita pasang ke Wan-Wan. Ini kita pasang ke Moskop aja, dua-duanya. Moskopnya coba kita kumpulin, siapa tahu bisa bintang 3. Nah, dapat lagi, boleh banget. Oke, coba ngeroll. Ngeroll lagi. Wan-Wan. Wan-Wan. Kosong guys, slot gua kepenuhan, ini jual dulu lah ya. Oke, malah masuk dong. Tolol banget loh. Oke, kita turunin. Coba tipis ngeroll. Kosong. Oke, one-one kita masih butuh 4 biji lagi buat bintang 3. Semoga nggak kena PHP. One-one gue agak sedikit risk kan ini guys. Belum ada pengaman. Tapi ada Rose Gold sih. Slow. Oratnya. Full item. Lumayan cukup meresahkan. Yuk, one. Nice. Udah free sale guys oratnya. Bahaya. One bisa lompat. Wah, hilang guys. Mia. Nice, Mia in Vitress nih bos. Mia baru bintang 2 ya, dari pagi sampai siang. Nah, Wan-Wan dapat lagi, Zilong juga dapat, nice banget. Coba ngeroll lagi. Dapat lagi guys, 2 biji lagi Wan-Wan nya buat bintang 3. Berarti ini langsung gua ganti si Alpanya. Oke, kita tinggal butuh Luoyi ataupun Monyet buat aktifin 6 kadianya. Ketemu lagi sama yang ini, Banteng. Coba kita lihat sekarang. Wan-Wan gua free hit, harusnya bisa. Nice, tech speed udah gacor banget guys. Butuh DHS ini. Mianya lumayan cukup meresahkan. Buset, nggak ngurang-ngurang loh darahnya. WM guys, magic crystalnya. Wan, nggak bisa ini guys. Dan kita pun harus tersiram ya adik-adik. Oh, tenang. Minziter juga bintang 2. Lela kayaknya nggak usah dulu. Coba ngeroll. Zilong dapat lagi, langsung kita amankan. Lebih kasih guys Wan-Wan-nya. Darah sisa 26 lumayan cukup sekarat. Tapi semoga masih ada harapan lah ya. Yuk, Wan. Lompat. Nice. Ngumpul, ketemu Lancer, enak banget guys. Splash-splash. Mantep, yuk. Aman sih ini mah. One. Nah itu dia ya, sekarat juga deh guys darahnya.
Apakah kristal yang bisa kita ambil? Wrestler dong kristalnya. Oke, slot kita udah dapet. Kayaknya kita ambil si Albert aja lah ya. Ini buat ngelawan yang tadi, guys. Oke, coba kita ngeroll lagi buat nyari Wanwan 2 biji. Buat bintang 3, Moontoon please. Zilong bintang 2, nice banget. Coba ngeroll lagi. Sekali lagi. Masih belum dikasih. Zilong coba kita masukin biar tambah kuat. Kita sekarang udah punya 2 hyper. Zilong bintang 2, nggak usah ditanya dari segi damage. Coba kita lihat sekarang. Oke, langsung jadi babi dong. Slow. Yuk, Wan. Funny. Terbang, nggak bakal ngelapse dia. Karena Wan kita ada si Albert. Bahaya guys, atas siapa namanya? Gatotnya, ada glowingnya sekarang. Jadi babi, mau ngapain? Oke, ulti lagi dia. Hilangin Wan. Nice, kita tampol dia guys ya. Akai dapat lagi, tapi kayaknya nggak usah, cukup bintang 2 aja. Nice, Moskop dapat lagi. Oke, Moontoon. Nah, dapat guys ya, Wan-Wan, sebiji lagi. Roll. Belum dikasih guys, sabar dulu aja lah ya. Oke, Wan-Wan kita agak seret ini ya buat bintang 3. Dan ternyata ini dong, yang pakai Wan-Wan juga. Nabrak-nabrak guys. Wan-Wan gua bintang 1, slow. Hilang guys, tapi slow, masih ada Zilong. Walaupun Wan-Wan kita udah hilang, Zilong kita masih aman, terkendali. Kuat dia guys. Zilong, habisin. Nice ya. Oke, ini dia nih yang susah banget buat Wan-Wan kita buat bintang 3. Dan kita tampol dia juga guys ya. Layla dapat lagi, mulai dari sekarang coba kita amankan lah ya. Dan kayaknya habis ini kita up level guys. Gak usah nahan di level 7 karena kombonya nabrak ini. Susah buat si Wan-Wan bintang 3. Oke. Semoga dikasih clone biar Wan-Wan kita bisa langsung bintang 3. Oke, nice banget ya, kita amankan. DHS Villain Blade Dominan. Ini item bagus banget buat si monyet sih. Oke, kita langsung up level. Nah, Lui juga dapat, nice banget. Oke, DHS kita amankan lah ya. Lui kita masukin dan Wan-Wan-nya langsung kita clone guys biar bintang 3. Akhirnya bintang 3 juga, mantep banget. Oke, DHS kita pasang ke Wan-Wan, ganti Inspire. Inspire kita pasang ke Moskop. Eh, kayaknya kita pindahin ke Zilong aja lah ya, biar Zilongnya lebih gacor guys. Oke, coba kita lihat, dengan Wan-Wan kita sekarang udah bintang 3. Harusnya bisa memberikan yang terbaik. Item udah super komplit ini guys. Pengurangan lifesteal ada, penghancur tank juga ada. Attack speed juga mantep banget kan. Nice. Yuk, kasih free hit. Selama gak ada Starfall, aman aja. Oke, bocor harusnya. Yang tadi ya, yang ngalahin kita, si Mianya. Bocor, mau ngapain kau ya. Oke, kita tabok juga dia guys. Zilong dapat lagi, langsung kita amankan. Dan coba kita fokus nabung buat up level ke level 9. Bisa kita aktifin triple 6 kalau kita dapat satu kristal. Oke, ini kita udah 3 besar dan kita ketemu Mirror. Oke, Hilda, langsung flicker ke situ dong. Oke, Minsitar dia ada Starfall guys ya, bahaya. Habis ini kita harus pantau posisinya. Masalahnya kalau Wan-Wan kita kena Starfall, lumayan cukup meresahkan sih. Wan, hilangin. Nice. Oke, ini emang terkendali guys. Slow aja, Wan-Wan dia masih bintang 2. Terus nggak ada item. Kakai bocor. Aman, terkendali. Gak ada yang bisa kita ambil. Satu ronde lagi kita udah bisa mentok level 9. Dan coba kita lihat posisi-posisi lawannya. Yang ini si Mia. Next round kita bakal ketemu yang ini ya guys ya. Kita harus pantau posisinya. Kalau misiternya dipindahin, berarti Wan-Wan kita juga pindahin. Masalahnya kalau Wan-Wan bintang 2, anjing banget ya, bakal kalah gua. Coba kita lihat apakah dipindahin misiternya. Oke, dipindahin guys, pindahin juga ya Wan-Wan kita. Kita gocek pokoknya. Oke yuk. Slow. Hilda bintang 3, Akai bintang 3, nggak jadi masalah. Kita emotin dia, karena kita berhasil gocekin dia guys. Nice, selama nggak kena Starfall, harus masih aman. Misiternya, hilangin Wan. Nah, itu dia ya. Kita emotin lagi dia guys, biar kena mental. Dan kita berhasil pulang ke lobby, double kill, mantap banget. Fightbox terakhir, oke nice, ada Crystal Lancer, bisa kita aktifin 666. Oke, kita amankan kristalnya. Berarti ini kita buang satu hero Lancer, Minsiter guys ya, nggak ada pilihan lain. Kira-kira kita masukin, coba ngeroll buat nyari Brody, biar bisa kita aktifin 6 maxman-nya. Brody. Oke, kita up level dulu guys. Ini jual, ini juga jual. Coba ngeroll. Nah, dapat juga guys ya. Oke, udah jadi 6 maxman, 6 Lancer, 6 Kadia. Combo 666, combo setan. Oke, coba kita lihat 1-1-666. Dan apakah ini akan jadi pertarungan terakhir? Harusnya akan menjadi pertarungan terakhir. Yuan, nah kan renyah banget guys. Tadi juga renyah kan, apalagi sekarang dengan 666. Yuk. Oke, attack speed gacor banget. Dan dia pulang duluan guys ya, mantep banget.
Nah itu dia One One Lancer 666 dengan aktif combo 6 Lancer 6 Max 6 Kadia. Perlu kalian coba, ini sih gak terlalu susah guys buat jadiinnya.